Setiap orang yang sehat pasti menyayangi dan mencintai ibunya. Dan ini adalah kisah pengabdian seorang anak kepada ibunya. Ada sahabat yang bertanya pada Nabi, adakah orang yang telah disayangi oleh Allah selain engkau, ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, dia adalah Salman Al-Farisi. Lalu sahabat bertanya lagi, mengapa ya Rasulullah ada seorang yang lebih disayangi oleh Allah padahal engkau kekasih Allah? Nabi pun menjawab, karena dia berasal dari keluarga miskin, sementara ibunya ingin naik haji, tapi untuk berjalan pun ibunya tidak mampu. Sebagai bentuk kecintaan terhadap ibunya, dia rela mengantar ibunya naik haji dengan cara menggendongnya sampai berhari-hari, melintasi teriknya matahari serta dinginnya gurun malam ke Mekah. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat di lintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tanpa kaki penuh darah penuh nanah.